untuk harga karet di Balangan sendiri, Pak, pernah berjaya mulai tahun berapa sampai tahun berapa, Pak? Ya, 2010 sampai 2012 dululah. 2010, 2012, 2013 terus sudah turun mulai. Nah, anjlok mulai tahun berapa, Pak? 2014 lah, 2014-15. Yang anjlok. Gara-garanya, Pak? Kalau boleh ya, tahu di antaranya? Ya, mungkin kalah persaingan katanya dari negara-negara tetangga. Persaingan apa nih, Pak? Dari moto hasilnya bikinan dari para petani itu kelihatannya bagus-bagus dari negara tetangga. Mungkin di situ kita kekalahan dari Indonesia nih, kata-katanya dari para pengumpul karet, Bang. Nah, kalau saat ini kondisi harga karet, Pak, seperti apa, Pak? Nah, sudah agak menggembirakan, ada sedikit. Mulai ada kenaikan gitu, Pak. Ada kenaikan sedikit-sedikit, dah demi sedikit. Nah, kalau untuk pian sendiri, Pak, ke depan nanti kan belum tentu nih harga karet membaik lagi. Nah, pian punya lahan berapa hektar, Pak? Ya, itu kurang lebih 3 hektar. Ada wacana pengen dialihkan ke sektor lain, Pak? Ya, jelas misalnya? Ada wacana-wacana itu kan. Apalagi kan pemerintahan banyak ada itu semacam perusahaan yang besar itu kan mah produksi semacam sawit lah. Nah, lalu ada juga situ para petani ini sebagian itu ada yang mau ke sana itu. Tidak ada rencana mengalihkan untuk kebun lain gitu, Pak? Iya, mungkin kayak gitu, Bang. Kalau karika lagi gini-gini aja masih kalah katanya. Kata cukup, enggak cukup.